Seo. Hai guys, ketemu lagi dengan Os-Os Channel. Kali ini Osin akan bagikan preview episode ke-17. Langsung saja ya. Guys, di episode kemarin Jung-hi membawa Soyi bertemu dengan Tayang yang tengah bersama Kyul. Dia membawa Soyi karena temannya meninggalkan Soyi dan sekarang tak bisa dihubungi. Pada saat Soyi menangis, Kyul mendengar dan ia pikir apa itu tangisan Soyi. Karena tak bisa melihat, ia berpikir tak mungkin Soyi kembali dengan cepat. Di preview kali ini, Yongjun bertemu Serin. Dia marah pada Serin karena Serin berencana untuk membunuh Kyul. Dia mengatakan Kyul hampir tiada karena Serin. Tapi di sini guys, Serin malah berkata, sayang Kyul tak jadi tiada. Ia kecewa karena rencananya gagal. Scene berikutnya, Serin melihat brosurnya tentang sekolah di luar negeri. Dia bilang, dia dan Tayang akan belajar di luar negeri bersama. Apa mungkin ini rencana Tayang untuk membuat Serin berhenti untuk menghancurkan keluarga Jung? Dia bermaksud akan pergi ke Amerika untuk belajar bersama Serin. Di sini Serin tersenyum karena dia memang menyukai Tayang. Guys, mungkin dia tak akan jadi pergi ke Amerika andai dia tahu rencana Tayang. Di scene berikutnya ada Hyun Tae yang berkata bahwa ini semua jelas perbuatan Serin. Dia berpikir apapun yang terjadi pada keluarganya adalah ulah Serin. Scene terakhir ada Era meminta Yojin untuk pergi memastikan semuanya. Dengan Yojin datang ke rutan untuk menemui Hyun Tae. Yojin sepertinya membuat Hyun Tae marah dengan kata-katanya karena di sini Hyun Tae menendang Yojin keluar. Oke guys, itu yang bisa aku bagikan. Kamsahamnida, bye bye.